Plastisin Monster Biru. Halo sahabat Bombi, ibu dan ayah pendamping. Lihat, ada monster biru bermata satu. Hari ini kita akan membuat monster ini dari plastisin. Bagaimana cara membuatnya? Kita ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Untuk membuat monster biru ini, kita membutuhkan plastisin berwarna biru muda, biru tua, putih, dan hitam. Pertama, kita buat badannya terlebih dahulu. Ambil plastisin biru muda, lalu buat satu buah bulatan berukuran sedang. Kedua, kita buat tanduknya. Ambil plastisin biru tua, lalu kita buat dua buah kerucut seperti ini. Ketiga matanya, ambil plastisin putih dan buat satu buah bulatan sedang dan bulatan kecil, lalu pipihkan. Ambil plastisin biru tua, lalu kita buat bulatan lebih kecil dan pipihkan lagi. Setelah itu, ambil plastisin hitam dan buat satu buah bulatan lebih kecil dan pipihkan. Keempat, untuk giginya, kita ambil plastisin putih dan buat 4 buah bentuk segitiga. Kelima, ambil plastisin biru tua dan buat 7 buah bulatan kecil lalu pipihkan. Nah, semua bahan sudah jadi. Sekarang kita satukan ya. Pertama, kita satukan matanya terlebih dahulu. Lalu tempelkan plastisin biru di atasnya. Lalu plastisin hitam.
dan terakhir plastisin putih. Setelah itu kita tempelkan matanya pada bagian tengah badannya. Lalu kita susun giginya pada bagian bawah mata seperti ini. Setelah itu tempelkan tanduk di bagian atasnya. Dan terakhir susun bulatan-bulatan kecil ini secara acak di bagian badan monsternya. Nah, monster biru kita sudah jadi. Bagaimana? Mudah bukan membuatnya? Sahabat Mombi juga bisa coba buat di rumah ya. Sampai jumpa pada video Mombi selanjutnya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.